Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Darussalam Timur Magelang, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya Ganjar mengaku rindu melihat Jawa Tengah. Ganjar merasa senang dapat bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Darussalam Timur karena menurut Ganjar, Ponpes Darussalam Timur adalah ponpes yang mendukungnya selama 2 kali Pilgub Jawa Tengah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.